salah satu jenis makanan yang di, adanya cuma di Pasir Putih. Dan dia masuk ke dalam, dan ketika mau diambil dia pakai lidi. Amna naik batu. Kasih masuk, dan ini pada nim dirasakan gurih sekali, proteinnya cukup tinggi, luar biasa. Camat dan kepala-kepala Roy, ini hal yang luar biasa dan dukungan dari semua pihak, karena pemuda itu adalah inspirator, pemuda adalah pokok tujuan. Jadi ketika pemuda dikumpulkan dalam satu wadah untuk melakukan sebuah kegiatan, dan pasti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno, kasih saya 10 anak muda, saya goncang dunia. Dan hari ini dibuktikan oleh hal terbaik, dan itu insya Allah puji Tuhan pasti bisa. Yang kedua adalah ada hal-hal yang menyangkut kegiatan masyarakat, yang menyangkut kehidupan masyarakat ke depan. Saya berharap bahwa pemuda menjadi tokoh, lalu mereka peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan. Kira-kira masyarakat di pesisir barat ini, masyarakat di Hot Serbaing, apa kepentingannya, apa kebutuhannya, sehingga mereka juga bisa mengusulkan melalui camat untuk disampaikan kepada pemerintah daerah, supaya pemerintah daerah juga punya perhatian terhadap pembangunan di wilayah Hot Serbaing. Itu manfaatnya pemuda. Tapi kalau nanti pemuda habis dilantik lalu duduk diem, itu juga berbahaya. Nah, saya cuma berharap bahwa pemuda jangan terlalu banyak ikut dalam soal politik, tapi bagaimana ikut bersama-sama dengan masyarakat, kepala camat, untuk mensejahterakan masyarakat. Dan hari ini ketahanan pangan yang dilakukan oleh camat Hal Serbaya beserta kepala Uhui, dan semua kita lihat hal yang luar biasa, pondok-pondok yang sekarang kita berada di pondok apa nih? Wabatnil. Ini luar biasa, dan ini ada 11 pondok, dan ini ditunjukkan satu perhatian bahwa ini satu kegiatan yang dari kita, oleh kita, untuk kita dalam rangka ketahanan pangan nasional. Dan kita nggak perlu ragu bahwa ke depan apakah orang Maluku Tenggara kelaparan, saya pikir tidak. Kalau masyarakat itu sadar semua mengelola apa yang ada di lingkungannya, dan saya yakin bahwa untuk sementara ini kan kebun kerikis yang ini ada di sekitar halaman kantor camat, dan ini camat tanah ini difungsikan, dan saya yakin sudah ditunjukkan hari ini bahwa masyarakat dong datang dan dong merasakan dan dong lihat dong dengar apa yang bupati menyampaikan, dan mudah-mudahan dong juga ikut melaksanakan. Dan paling inti adalah kebersamaan. Kebersamaan itu yang paling penting, kebersamaan mulai dari camat sampai yang kepala OI, sampai di situ adalah pemuda. Dan tadi saya luar biasa mengapresiasi penuh kepada pemuda, dan saya berharap pemuda menjadi tokoh pemersatu sekali juga tokoh pembangunan. Ke depan saya cuma berharap ikut membangun daerahnya supaya maju. Itu yang mungkin saya harap, dan EKS yang ini saya berharap bahwa kecamatan yang lain akan meniru, mohon juga untuk meniru, bukan mohon tapi perintah. Perintah dari bupati untuk meniru apa yang dilakukan oleh Hot Serbaing, dan Hot Serbaing ketika perlu memberikan apresiasi. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.